Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku lagi bikin video bareng Salsa dan ada beberapa orang yang challenge gitu, Sal. Katanya kita bikin mystery box lagi gitu loh. Tapi mystery boxnya kan terakhir kita cuma tuh. Nah ini kita mystery boxnya random bener-bener. Hewan lah, pastinya lah. Oh my. Make up guys. Nah, jadi gini nih, aku ceritain dulu ya. Ini mystery box tuh udah datang sekitar 3 hari lalu atau apalagi di Batam nih. Jadi kirain aku tuh dikiriminnya waktu aku udah pulang gitu kan. Ternyata dari 3 hari lalu. Jadi karena aku takut hewannya kenapa-napa, terpaksa kita buka dulu kemarin. Jadi Adit yang minta tolong buka, aku instruksiin ke Adit, "Dit, tolong bukain aja deh mystery box, tapi jangan kasih tahu apa-apa ke aku." Gitu. Kenapa dibuka? Dia takut mati cuy, udah 3 hari kan. Jadi disuruh buka dulu. Ya at least dia makan dulu atau gimana kan, dikasih enclosure dulu sama kita. Tapi aku jujur banget ini masuk apa ya, aku enggak tahu ini isinya apa nih guys, dua ini. Kalau ini aku tahu karena ini tambahan aja dari aku buat konten ini. Ini mystery box-nya bagi Salsa, bukan bagi aku. Kalau ini aku tahu isinya apa. Ini yang mana ada di rumahku juga soalnya. Tapi bukan yang enggak mungkin ikan taruh sini dong. Takut ya? Guys, ini tuh aku nervous banget. Aku takut banget karena aku takut sama sesuai yang teman-teman mungkin udah tahu ya. Aku takut sama hewan yang bergerak. Aneh jadi, banget. Jadi hewan bergerak ya? Jadi aku takut. Tapi Barat. Tapi ini mencelakakan nggak? Mencelakakan nggak di sini? Kan ada di sini. Nggak tahu ya dia, nggak mau ngasih tahu ya dia. Enggak, dia nggak mau ngasih tahu. Nggak dangerous ya? Enggak kan dangerous lah. Tapi di sini sih kalau dilihat dari deskripsi produknya reptil. Oh enggak, bukan. Kalau ini kan yang kita bawa sendiri. Oh, okay. Kalau ini aku udah tahu gitu loh. Nah yang dua ini sebenarnya sekalian juga kita battle nih. Kira-kira mana yang lebih jackpot? Jadi ntar kamu pilih, ntar aku satu pilih jackpot. Juga. Jackpot mana? Maksudnya jackpot tuh mana yang paling worth it gitu loh? Oh, aku banget. Ya udah kita langsung unboxing ya. Ini mau pilih yang mana nih? Ini. Ya. Udah ini pemanasan dulu, ini dari mana nih, aku tahu kalau ini apa pemanasan. Ya, pokoknya gini tahu. Guys, aku paling takut sama hewan yang namanya bukan kapibara ini, yang namanya kodok. Nggak, pokoknya kalau kodok gue lihat dari radius kejauhan aja itu gue lari. Why are you running? Gue bener-bener nggak mau ketika ini ada kodok, gue berhenti ya. Ini bukan kodok. Ini kalau ini aku sendiri bukan kodok. Ya, aku takut dia enggak mau bikin konten. Aku takut kalau kodok. Itu benar-benar fobia. Fobia. Ya udah sok kita buka dulu deh. Ya Allah, kodok diem aja. Enggak, kalau ini ya kumpul lagi. Eh, kalau misalnya ini pasti ada tempatnya kan? Wadahnya ada wadahnya. Tempat ada, enggak langsung yuh gitu kan. Enggak lah, masa dikarantina. Wow, dia kabur dong. Ya kan gue tak. Kalau aku tahu jadi aku enggak. Gue mau nangis. Tapi kira-kira mahal apa murah? Ya ini mah ya. Kodok tuh mahal murah sih. Enggak, bukan kodok. Kenapa sih kodok ini pikirannya? Nah, soalnya kemarin aku habis bikin konten kodok gitu, guys. Jadi kemarin tuh enggak sengaja aku spill gitu kan. Nah, kalau misalnya kodok kita taruh mana? Karena awalnya emang kita mau taruhin kodok. Cuman enggak sengaja ke spill sama aku. Jadi gue meninggal kalau kodok gue meninggal. Oke, ya udahlah enggak apa-apa ya. Enggak, bukan kodok bener, ini bukan kodok. Emang takut ada kodok? Demi Allah, gue bisa merinding, gue bisa merinding tau. Guys, boleh gak sambil berdiri? Ya Allah, ya udah sok. Boleh gak dibantuin? Enggak ah. Enggak ya. Ya Allah, ini mah, ini dari aku, enggak. Ini mah aman banget. Ini apa? Aman banget, sumpah. Demi Allah. Demi Allah kalau ini. Oh, aku tahu. Kura-kura. Coba lihat, coba lihat. Hihi, apaan ini ya Allah? Iya. Jadi orang. Sumpah enggak ada barangnya dong. Udah aku bantuin ya. Iya, bantuin keluarin. Kabur. Enggak, ini. Ada nih. Itu apa? Iya, aku udah selesai di sini aja, udah unboxing-nya. Duduk dong. Masa sih baru mulai nih ya. Ini sih konten yang mirip gue emang bunuh. Gue kira kodok ya Allah ya Allah ya Allah. Apa? Itu CST bukan sih? Bukan, cuma CST doang. CST. Coba pegang. Enggak. Duduk. Guys, mohon maaf duduk, demi Allah. Duduk. Ini ibaratnya kalian fobia sama sesuatu. Nah, aku fobia sama ini gitu. Masa sih terusnya gimana dong kan aku kan fobia sama gini, hewan ya. Gitu loh. Hewan sih? Yang bergerak. Gimana sih? Ini enggak bergerak. Kalau kucing aku masih suka. Masa kucing juga bergerak? Kucing kalau bergeraknya heboh juga aku takut. Nih, lihat dit deket. Bergerak nggak dit, kira-kira dit? Kok dia kayak ini sih? Diem, tuh. Dia kayak... Melek tuh dia tuh. Kok dia kayak ini ya, kayak... CST.
lagi tidur. Iya, makanya kan nggak gerak, kata aku juga. Bisa lah dipegang kalau nggak gerak. Guys, FYI, jadi ini tuh hewan perjuangan Kak Iqbal. Gimana? Ceritanya adalah karena dia tuh dari dulu memulai YouTube-nya itu dari berjualan kura-kura dulu. Oh, iya. Dan salah satu kura-kura yang bener-bener pionir ya. Awal mulanya itu CS Bayu. Bahkan ada beberapa musibah, kadang-kadang ada yang sakit, meninggal. Dulu tuh sedih banget, kayak ya tadinya mau jualan tapi malah kayak gini ada musibah. Jadi ini tuh bener-bener nostalgia banget pas aku lihat, aku tahu dia CST. Kenapa tetap gak mau? Enggak, guys. Yeah. Makasih banget ya Allah. Udah. Kok ingat enggak sih dulu kita pernah unboxing juga yang tapi di dia hidup ya? Pesan kamu yang lama itu loh, yang ditebak itu. Wumbo di karamit. Bener. Karapitan. Karapitan sih Dion sih. Karena ya kan. Itu Wumbo tuh aku unboxingnya bareng sama dia. Lu kan kecil ya? Wah, sekarang mau udah berat banget. Sekarang kan udah jadi itu. Udah jadi monster. Mangsa. Mangsa. Mangsa sih predator, guys ya. Jadi dia kalau misalnya kita angkat juga berat banget. Kalau dulu aku pernah foto di sini tuh, wah itu berat tuh. Apalagi sekarang udah makin berat lagi. Soalnya apapun yang nggak dimakan sama dia, kita. Jadi apapun yang jadi apa ya kayak sisa makanan kayak gitu-gitu dikasih ke Umbo, guys. Itu cuma diem doang. Ini kamu mau taruh mana nih buat kamu ini? Enggak. Makasih. Beneran? Makasih. Gak mau. Kalau ditaruh kolam koi boleh nggak? Iya masih ya. Iya. Udah, padahal bagus loh. Ini Adit yang milihin sih tadi sih. Ini bagus banget loh, ini gedenya. Kelihatan dari sekecilnya aja warnanya udah kayak merah gitu loh. Justru berarti tingkat kebagusannya dari kemerahannya ya? Bukan, ini kalau warna yang cerah biasanya Chester lebih bagus daripada warna yang gelap doang gitu kan. Oh, warnanya aneh. Cerah tuh yang sering dijemur. Right? Bener gak sih? Enggak sih, dari makanannya biasanya. Bisa tahu banget. Sini atau duduk lagi, udah kita langsung unboxing yang lain ya guys ya. Oke, ini buat kayak gue lagi. Kan mau beneran dijual loh, lumayan loh buat beli ini, buat beli aku jual. Iya boleh, aku nggak bisa packingnya. Iya, siapa tahu mau buat beli sonde gitu. Ya udah, buat teman-teman yang mau komen ya di bawah. Mau jadi giveaway. Ya, tentu saja di bawah ya guys ya. Oke. Next, kita ke paketan yang lain ya. Oke guys, ini ada dua lagi ya. So, kamu pilih yang mana? Ini ada yang berat nih, ini lumayan berat. Kamu masih gini bisa ngangkat. Kalau kalian denger jantung aku sekarang lagi berdebar kencang. Asli. Tapi di sini ada bolong-bolong. Iya lah, kalau ada bolong mati dong nanti dia. Artinya? Hewan bergerak. Hewan mamalia bukan? Iya lah, sama aja gak boleh. Tapi ini dari Indo Exotic Pets. Ya, ini dari teman aku lah. Ini aku beli ini dua nih. Berarti kemungkinan reptiles. Dia kan jual gecko. Ya. Boleh enggak aku coba tebak dulu? Demi apa aku enggak tahu soal kalau ini asli aja. Beneran enggak tahu ini tuh aku ya. Enggak ada yang ngasih tahu. Enggak ada yang ngasih tahu, guys. Kan udah diintroduksi sama orang. Iya, Kang Haikal juga udah kesekan dia suka ngobrol terus sekarang sudah kan update semua muanya. Ini jangan kasih tahu gitu loh. Jadi aku udah enggak tahu. So, sekarang langsung aja deh pilih yang ini apa yang ini. So, aku dulu yang unboxing deh untuk kamu. Ini. Kamu yang berat ini ya. Ini berat. Pegang aja. Iya. Jangan gerak lah. Sumpah, guys, kayak ada airnya nih. Nah, soalnya ini airnya lagi. Ini kodoknya, ini kodoknya. Jadi kamu tahu ini. Aku ini aja. Oh ini, karena kamu ngerasa airnya. Apaan? Mukanya ke Adit kayak gitu. Jadi kayak kamu ngerasa ini ada airnya nih. Ini aman buat kamu berarti ya. Karena kan dia kan nanti dibungkus. Pokoknya kalau ikan kayaknya aman deh. Ya udah, bener karena ya. Kan dia, dulu. Dia kan mati kalau airnya hilang. Iya benar, dulu. Aku beneran gak tau asli, aku cuman gue nengok. Tapi maksud aku gini, aku bukannya mau deal untuk apa nih? Deal kamu buka yang ini atau yang ini? Iya, tapi kalau misalnya aku di tengah jalan udah gak sanggup banget, kamu bantuin juga. Udah, ya deal ya. Udah. Deal. Aku buka yang ini dulu ya. Iya. Ini aku beneran gak tau guys, apakah kita akan mendapatkan jackpot ya? Jangan jauh. Mundur-mundurnya kesini deh. Biar tetap di kamera gitu loh, itu dia jauh-jauh keluar kamera. Gue takut hewannya tuh kesini gitu loh. Gak mungkin. Tuhan. Kalau kodok di unboxing gimana guys? Kayak lompat apa? Udah pikirannya kodok mulu sih. Bal, bentar. Apa? Kayak dikatasin gitu, please. Aku ngintip dulu bentar. Apaan enggak? Wah, ini mah cuman wadahnya doang loh. Kan? Oh, wadahnya. Iya. Tahu ini pasti kura-kura. Enggak tahu, aku demi ini. Karena pakai yang apa sih yang kayak seal, kayak karung gun, bukan karung gun ya, apa ya? Iya, ini kantung reptile namanya ya. Ini kita kedengeran tapi enggak apa-apa. Ini betul kita pagi-pagi banget, guys. Jam 6 nih kita syutingnya ya. Aku juga agak deg-degan nih jadinya, Sal. Beneran enggak tahu, aku namanya juga mystery box, Mas. Ya kita dulu. Aduh,
barunya apa ya? Guys, aku takut banget. Apa ya? Sini kita buka dekat deh. Tapi kayaknya itu kura-kura deh. Harusnya aku pilih itu. Oh, yakin mau pilih ini? Ini kita raba dulu ya. Kita tahu juga ini kok gini sih? Nyoy loh. Hamster, nggak mungkin. Hamster nggak mungkin dimasukin situ. Iya dong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa? Ini bagus. Gak mau nangis. Astagfirullahaladzim. Ular. Iya. Kan istri mau kamu gak tau. Parah banget. Bas. Ini ball python gak sih? Bas. Ini mah ball python. Bas, itu bahaya banget. Gak bahaya, ini ball python. Ini ular paling santuy di dunia. Ya Allah. Ternyata ini ball python, guys. Ball python gak bisa gigit. Dia probabilitas buat gigitnya kecil banget. Tuh. Wah, ini parah sih kalau aku yang unboxing tadi, parah banget sih. Ih, bagus banget loh ini, guys. Ball python untungnya, Sal. Bukan yang ular-ular yang... Apa? Iya, yang menakutkan. Aku tahu lagi satunya apa, jangan-jangan. Apa? Tarantula. Nah, Sal, sumpah. Aku nggak tahu loh ini ball python loh. Ini mah baik sih. Sini. Enggak. Udah kamu duduk belum sini? Kalau itu dilepas di warga sini udah dibunuh loh nanti. Tapi kalau ball python jujur aku enggak takut. Soalnya kalau ball python emang enggak, aku takut. Tapi duduk. Enggak, aku takut, please. Takut. Ya udah, iya. Entar kita bahas lagi ya, guys ya. Ini ball python bagus sih. Bagus tapi edit ya? Ini yang katanya jijik, geli. Iya. Oh ini enggak lah, ini mah enggak geli. Bagus ini mah. Astagfirullahaladzim. Ini morphnya apa tau gak? Enggak tau ya, sekarang Haikal ya. Guys, ini morphnya apa guys? Sini lebih dekat lagi, Dit. Asli ini mah enggak akan gigit, Dit. Tuh. Jadi, kalau ball python ini, aku kasih tahu aja ya. Setahu aku tuh dia lebih ke kabur dan juga lebih ke pura-pura membola. Namanya ball python gitu, kalau misalnya dia terganggu. Jangan digigit, tergangguin. Enggak, dia enggak akan gigit. Dit. Tuh, dia bakal agak membola gitu. Terus dia tuh makanannya biasanya dikasihnya mencit kecil, cuma dikasih pinkies kayak gitu. Ini bagus banget loh. Tapi kayaknya ini yang normal deh kayaknya, cuman ball python kalau dia terganggu dia menggigit atau melilit. Nggak, melilit tuh kayak sembelit gitu. dia nggak berbisa, dia melilit. Tapi dia kalau ke orang dia nggak akan gigit. Lagi masih sekecil ini asli. Kan ini jadi aku tahu kamu takut nggak apa-apa gitu. Kita mau lihat aja nih harganya berapa ya. Ball python guys ya. Ini kan kita beli 3.000. Nih jackpot nggak gitu. Kan pokoknya tujuan dari konten ini tuh aku mau lihat nih kamu sama aku lebih jackpot mana dapetnya. Oh. Gitu loh. Aku takut banget gitu. Jangan-jangan yang satunya bener-bener kodok. Kenapa sih mikirnya kodok mulu sih? Dia tuh sugesti. Karena aku takut banget sama yang namanya kodok. Kodok itu bentuknya kodok juga. Gendut, terus kodok kayak slimy. Dimana? Terus kan lompat. Kan kodok gemoy mah enggak lompat. Kodok gemoy lompat. Ya ini guys, kalau aku pernah lihat kodok-kodok sawah yang gede terus dia tetap lompat. Tapi kamu lihat deh ini harganya nih. Harganya itu rata-rata orang dia 600 sampai 850.000. Wow, ya, it's jackpot. Lumayan lah ya. Iya. Yeah. Ya udah deh, ini kita masukin dulu ya guys. Masukin atau aku kalungin? Enggak. Kalau kalungin okay. Udah, terima kasih sekian. Aku pamit yaudah, undur diri. Kita masukin lagi ya. Masukin lagi ya, satunya lagi nih guys. Ya, dia nggak mau dimasukin. Mau kok, dia lebih nyaman tempat agak gelap malah dibanding kayak terang. Kayak gini kan dia merasa terancam ya. Soalnya dia belum adaptasi juga. Apalagi kan di sini dingin banget guys. Ini dingin banget guys, parah dingin banget. Udah sah, udah, yuk. Diikat lagi. Udah. Oh, udah. Tuh. Oh, aman ya? Aman. Yuk, kita tunggu ya. Astagfirullah. Hewan pertama aja kayak gitu loh. Hewan kedua. Iya, hewan pertama. Iya, hewan keduanya kayak gitu. Siapa yang kira-kira jackpot? Duduk dong. Duduk, nggak sopan. Entah adik-adik ini loh. Iya, aku bukannya nggak mau sopan, tapi aku takut. Kalau misalnya unboxing Chana, aku udah sangat pede. Kayak, oh ini semua Chana, itu ya udah. Deg-degan kan? Iya, dia aku deg-degan. Ya udah, memang gitu kalau misalnya box. Aku juga kan nggak tahu isinya apa. Jangan dikagetin deh, kalau dikagetin nanti dia langsung kabur. Nanti gagal. Kayaknya ini harus dari sini deh. Susah. Boleh nggak ya? Dari mana? Sini. Ya udah sok boleh. Berarti ini Adit yang ngelinin lagi, ngelakbanin lagi. Iya, ini Adit yang ngelakbanin lagi. Sok, muka gimana boleh lah. Iya benar-benar di Adit buka dari situ. Ini udah dibuka Adit, jujur aja. Tapi aku beneran. Apa sih? Aman sih, aman. Ini aman. Oh, aman tadi. Sesaan banget. Adit. Aman. Aku tuh enggak bisa percaya sama mukanya Adit. Ya, pembohong deh ya. Iya. Gimana deh, Mbak? Ih, jadi puter-puter mulu ini. Aku lagi nutupin alamat. Jadi kagetnya diceplot ke muka aku.
Nanti ngelbu. Ya, ayo. Sini, Dit. Lihat, sini, Dit. Kodok. Beneran? Ini apa nih? Siapa tahu ada isinya. Tapi bukan hewan, pasti mati dong hewan begini. Iya. Kayaknya benda batu nih. Deh. Masa sih batu? Supaya berat gitu? Masa sih? Aku gak pernah loh kayak gitu. Jadi ini langsung buka ya. Kayaknya terus. Untuk ini misterius gitu. Kayak, wah ini kayaknya berat apa-apa-apa. Ternyata ada cuman kodok. Gua dong. Astagfirullahaladzim. Sorry. Wah, lucu banget. Nah, ini lucu banget. Aku berani. Iya. Hai guys, aku unboxing ini ya. Dan. Ya. Jangan dimin. Ya udah. Ya, sudah buka. Nah, ini apa nih namanya nih? Ah, ini adalah water dish. Oke. Okay, dan ini keren banget ya. Ya keren ya. Keren. Ini punya Indo Exotic Pets. Iya, tulisannya sih. Wow, keren banget. Buka dong. Ini berarti tempat kodoknya berdiam diri. Iya, bisa jadi mungkinnya sekalian ya dia ya, tempat kodoknya berdiam diri. Cuman biasanya sih kalau kodok nggak ditaruh di sini sih. Itu tempat minumnya aja ya? Ini tempat minum buat bukan buat kodok aja, ini buat banyak hal ini. Ini lumayan gede sih ukurannya, tapi di sini yang large. Ini kamu beli berapa harganya kodok? Iya, aku 300 juga? Iya, kan mesti ribok sih. Berarti kalau kodok itu 300? Enggak, kalau kodok aku nggak tahu sih harganya berapa, kita cek ya guys. Aduh, kaget gue. Cek ya guys, kamu jadi merasa terancam ya di setiap situasi. Iya benar, aku tuh kayak gitu kalau udah terancam. Bahkan dulu. Kakinya doang tuh gitu. Bahkan dulu apa tuh? Bahkan dulu waktu kucing aku sangat agresif, aku tuh sampai kalau makan di meja makan selalu naikin kaki. Karena aku takut, saking aku merasa terancam kalau aku makan di meja makan akan ada kucing aku yang gitu-gituin kaki aku. Pokoknya hewan yang bukan bergerak ya, kalau bergerak ya pasti agresif, itu ciri-ciri gitu. Makhluk hidup. Tapi kalau ini agresif, yang bergerak ya. Berlebihan, yang loncat, yang... Tapi kan tadi diem aja sih ularnya. Itu bergerak. Dan maksudnya gini, kalau kodok menurut aku gini, hewan yang bergeraknya kita nggak bisa prediksi ngapain aja. Okay. Gitu. Kodok cuma diem doang gitu. Takut. Ya, karena kan dia bisa lompat ke baju, lompat ke dalam mana. Jadi si kodok ini kalau dijual tuh rata-rata ada yang jual 160 sampai 250 ribu. Cuma rata-rata orang jual 250 ribu. Nah, tapi kita kan dapat ini juga guys. Iya, tapi kita dapat itu juga. Kita coba lihat cari ya. Water dish. Harganya berapa nih? Kalau yang L gitu ya, kita lihat. Nih. 120 ribu ya. 120 tambah 150 ya. 270 atau 300 lah. 300-an sampai 400 ribu lah. Berarti jackpotan kamu ya. Jackpot aku. Apa? Kau paling suka yang mana? Tapi gue bisa mati kalau gue tadi unboxing ular ya. Kau mendingan, kau lebih suka mana dibanding ketiga hewan tadi? Kan tadi kan ada tiga tuh. Suka. Iya paling suka. Ada kura-kura, ada ular, harus sama pilih. Ada... Iya, harus pilih tiga besar dong. Paling kamu suka apa? Kura-kura deh. Kura-kura, oke iya. Satu. Terus... Nih dua nih. Ini gak bisa dipilih. Masa dipilih. Sih? Makasih. Ular sama kodok, kamu lebih jadi mungkin kayak gitu ya guys ya. Kalau enggak ya udah deh, kalau kamu takut kamu taruh situ dulu aja. Aku mau buka kodoknya dulu soalnya teman-teman mau lihat kodoknya. Oke, boleh. Aku simpen dulu dia aja di situ ya. Silakan. Ya makasih ya udah nemenin ya. Oke, kita buka kodoknya ya guys nih. Kodok yang tadi lucu banget lah rasanya. Aku tuh enggak tahu ini Pac-Man kayaknya Pac-Man yang hijau biasa sih ya. Tuh kita lihat ini dia. Lihat di packing-nya juga dia sampai kayak bulat-bulat gini tuh. Astagfirullahalazim. Ya ampun, bener lucu loh gue. Kangen loh biar kodok kayak gini teh. Pac-Man-nya bisa lompat kan? Bisa sih, ya iyalah. Bisa dikasih-kasih kayak gini. Tapi bisa sensitif banget. Kalau misalnya kita mempegang pun, tangan kita langsung lemas guys. Habis tantring. Ini agak haus kayaknya tuh dia. Sambil minum tuh. Ini ukurannya masih kecil. Dan dia ukuran terbesarnya tuh mungkin bisa segede inilah, Dit. Segede ini, segede wadah ini. Gak akan bisa sampai segede ini. Kalau yang bullfrog mungkin bisa ya. Segede water dish. Paling kalau dia cuma segede ini. Makanannya itu, aku tuh dulu pernah punya juga. Karena strawberry. Yang mampir strawberry yang albino aku punya. Cuman waktu udah gede dia pada mati gitu guys ya. Semoga ini bisa gede. Jadi cita-cita aku waktu punya
Dr. Pacman tuh sebenarnya sesederhana aku pengen ngasih makan tikus ke dia gitu loh dulu. Dan udah terjadi, tapi akhirnya pada mati gitu guys. Nah yang ini semoga kita bisa lebih awet ya, walaupun cuma green doang. Untuk si morphnya kan si green ini istilahnya paling murah dong kan dibanding yang lain, tapi tetap spesial guys, kayak gitu. Cakep sih ini. Kayaknya aku nggak pernah deh punya yang green buat dipelihara, mah nggak pernah kayaknya deh. Biasanya aku buat dijual kalau yang green. Aku pernah pegang yang green, yang brown, yang albino. Nah, cuman kalau yang dipiara, yang strawberry sama albino doang. Nah, kan strawberry sama albino mungkin dia punya kelainan genetik yang albino-albino gitu kan. Ini kan nggak ada nih, semoga mungkin ya. Kayak gini lebih kuat tuh guys. Ini untuk si Kodok Pacman-nya. Sebenernya mau ngasih ini semua ke kamu loh, nggak mau kamu. Nggak mau ngasih gitu. Adek kamu suka mungkin kodok gitu? Nggak suka. Yaudah. Ya kayak gitulah ya untuk si Kodok Pacman ini ya. Ya ini aku suka sih, tapi kalau untuk ular ini sih jujur juga aku agak bingung juga nih ya. Boleh pilih ular gak? Gak boleh, gak boleh guys. Sama orang tua aku juga pasti gak boleh di rumah ya. Jadi kayaknya untuk si ularnya kita pertimbangin dulu, bisa jadi ya kita giveaway-in juga gitu loh. Kalau misalnya giveaway time! Giveaway-in gitu. Kalau misalnya memang ya gak pada mendukung untuk pemeliharaan, padahal kalau kita lihat bagus ya. Tapi ada syaratnya. Apa? Subscribe and... Atau enggak gini aja. Apa tuh? Aku punya ide. Kalau enggak nanti deh kita bikin aja. Kita deh, pikirin dulu rules-nya ya. Iya, kita pikirin. Karena kan sebenarnya berarti hewan-hewan ini buat aku kan. Ya udah, aku maunya gitu. Nah, kodoknya aku pengen pelihara deh. Ya udah. Kalau ini mah bebas dah. Aduh, pada berbaitan bagus ya. Tadi guys, kasih aku waktu dulu deh buat mikir-mikir deh. Ya, siapa tahu aku demen gitu loh. Siapa tahu. Ball Python loh bagus. Udah deh, ntar dipikirin dulu, ini video udah mulai ada ngaji-ngaji. Jadi kita tutup aja videonya guys ya. Terima kasih buat teman-teman nonton video ini. Sini Sal, kita closing dulu. Nih aku jauhin tuh. Terima kasih buat teman-teman nonton video ini. Thank you juga Sal ya udah nemenin kita buat ini video. Ada juga thank you. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Dan mohon maaf kalau aku memang banyak kekurangan. Iya, maafin banget kalian semua keren pecinta hewan di luar sana. Ih deket loh sarang ini tangan kamu. Yaudah, ini dipikirin lagi ya guys ya, ntar giveaway-nya kayak gimana. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. Dadah. Thank you guys.